kali ini gue lagi ada di Bandung, di tempat anak mobil yang memodifikasi mobilnya dengan ganteng, yaitu namanya Fuck Wheel Drive. Dan sebelah gue udah ada Om Willy nih, owner-nya. Halo. Om Willy, gue pingin nanya-nanya. Boleh. Kan gue datang ke Bandung nih. Ngeliat tempat lu, wah ini mobilnya ganteng-ganteng. Fuck Wheel Drive sendiri ini bergerak di bidang otomotif bagian apa nih? Kita di undercarriage ya, di kaki-kaki sih. Di kaki-kaki dari mulai velg, ersas, BBK, chamber kit, semua gitu. Semua bisa? Semua bisa. Berarti, tapi untuk urusan kaki-kaki. Urusan gitu. Kaki-kaki? Urusan kaki-kaki. Kalau permesinan? Permesinan enggak. Kedepannya? Kedepannya, kita lihat aja nanti. Oh, cuman kayaknya sih enggak, gue enggak paham juga. Gitu. Karena dari enggak. Sini gue lihat dari masuk aja udah kelihatan banget tempat anak mobil banget lah. Nah, di sini berarti lu spesialisnya ke? Ke sebenarnya dari awalnya sih dari velg dulu. Velg dulu. Dulu velg dulu gue dari tahun 2010 main velg sampai 2020-an lah, 2020-an velg 10 tahunan. 2021 mulai ersas gitu. Karena kan velg sama kaki-kaki kayak masih bersinambungan gitu. Iya, masih gitu. Terkaitan gitu. Semua. Jadi dari velg ke ersasnya. Habis ersas, wah velgnya terlalu nongol nih, gimana kalau di chamberin ya? Akhirnya otak-otak hati, kaki, oke. Otak hati semua. Nah kalau untuk velg sendiri, berarti lu dari tahun 2010 main velg. Nah ini kan banyak velg di sini. Ini velgnya dari berbagai macam merek? Macam merek, gua dari Jepang, Jerman, Itali, US, merek-merek itu. Yang paling lama yang lu punya velg, sampai sekarang masih ada, itu tahun berapa? Kalau kayaknya nggak sampai setahunan sih, kita kan muter terus. Muter terus. Nah, yang paling mahal di sini? Amerika ada. Amerika. Ya, Amerika. Itu di harga berapa? Seratusan dikit. Yang paling murah, karena kan gini, gue tahu garis lu ini, wah lu kalau nyari velg-velg yang aneh-aneh, yang rare-rare, harganya selangit-selangit. Nah, di sini nih ada nggak sih yang paling murah? Ada. Gue juga ada yang under 10 juta juga ada sebenarnya. Ada juga. Di ring berapa? Di ring 16-an ada, 17. Kadang nemu-nemu ring 19 pun ada, cuman lagi enggak pegang sekarang karena dolarnya lagi tinggi ininya. Terus mungkin lagi banyak dipakai kali ya. Iya, lagi banyak dipakai juga. Tuh. Wah, 10 tahun bukan waktu yang sebentar. Ya. Lama lu 12 tahun total. 12 tahun. Sekarang. Nah, velg-velg di sini sendiri berarti ada yang nyebutnya 2-piece, 3-piece, One-piece, casting, forging. Casting. Nah, itu gimana sih bang perbedaannya antara forged dengan yang casting? Nah, gue sendiri kan dari HSR nih, ada forged dengan casting, perbedaannya forged lebih premium dengan kita bisa, kalau di HSR bisa request dengan bahan yang lebih premium. Nah, dari lu sendiri, untuk velg-velg yang ada di sini nih, rata-rata casting apa yang... Kebanyakan sih casting. 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 Kalau forging memang sama juga sih. Forging tuh lebih premium, lebih mahal. Gue nyetoknya juga nggak sebanyak casting gitu. Iya. Kalau untuk velg one piece, two piece, three piece, jadi velg tuh dia punya tiga bagian. Kalau one piece tuh dia velg-velg yang cuman ya udah begitu, nggak bisa diapa-apain gitu. Kalau yang two piece, dia face-nya, mukanya tuh bisa dibuka dan si lip sama barrelnya dia nyatu. Itu 2-piece, kalau 3-piece dia barrel, lip sama face semua bisa dilepas. Kayak HSR wheels aja sama forging. Nah, kebetulan kan kita di sini ngebawa, emang gue sengaja ya, bawa mobil Mercy Cabrio kita nih datang ke tempatnya Mas Willy nih untuk kita fitment correction untuk air suspension-nya. Dan ternyata suspensinya kan ini masih pakai setelan velg yang lama ya? Iya, pakai yang velg yang lama. Pakai ZLT itu. Nah, karena kita upgrade ke velg yang baru, harus dicek lagi nih fitmentnya, dipasin lagi. Dan sampai sini ternyata, gua kena suntik sama Om Willy. Masa velgnya cungkring, velgnya nggak lebar. Dan akhirnya HSR Forge yang dipakai sama mobil Mercy ini dibelah-belah di sini. Kita belah-belah. Dibelah-belah. Sebenarnya Anda buktiin juga bahwa HSR Forge itu dia 3 piece tuh ya memang bisa dibuka semua. Nanti kita bawa contohnya. Boleh. Gitu. Dan itu gua sampai konsultasi gimana bang, karena mobil di sini itu padet-padet semua dari fitment kaki-kakinya, dari fitment velgnya. Itu pol-polan yang gue lihat bang. Makanya kita maksimalin sih sebenarnya. Gue ngeliatin mobil kayaknya cungkring dah. Kayaknya kurang pol. Velgnya
kita kan di belakang lebar 8 ya? 8,5 9,5. 8,5 9,5. Nah, gua serahin ke Bang Willy. Nah, dia mau gimana tuh velg HSR Fox kita ganti barrelnya atau ganti face masih sama Bang ya? Pasti pasti karena request dari HSR, face-nya tetap ini, nanti gimana caranya pokoknya kita jadiin padet. Nah, itu biar dia enggak cungkring. Kasihan gitu loh. Itu yang gue pingin, makanya gue jauh-jauh datang dari Jakarta ke sini buat nganuin ini. Ya namanya kena suntik perbengkelan, biasa. Racun gitu, racunnya nggak nahan, guys. Nah, kembali lagi nih, Bang. Kalau kaki-kaki, lu main dari tahun 2020. Kaki-kaki? Untuk bagian... Kaki-kaki 2020. 2020. Berarti lu lebih ke suspension ya? Suspension ya. Nah, itu berarti di suspensi sendiri lu megang fill air. Fill air. Kok semua mobil apa gimana? Hampir semua mobil di sini fill air. Fill air. Fill air semua. Dan itu bisa fill air sendiri bisa untuk semua mobil. Semua mobil. Dan mobil yang enggak ada pun kita bisa request untuk order bikin. Hanya mungkin butuh waktu sama aja kayak valve juga gitu. Iya, benar. Mobil apapun kita bisa bikin. Dan itu jadinya bolt on. Nah, teman-teman kan banyak nanya nih. Bedanya 2 channel, 4 channel. Itu gimana? Kalau 2 channel tuh dia naiknya depan sama belakang, antar dua titik berarti disebutnya. Ya, kalau 4 channel jadi semua ban dia bergerak. Jadi dia bisa miring, bisa nungging, bisa naik kayak gitu. Ya. Dan kalau sekarang udah bukan 2 channel, 4 channel tapi manajemen. Manajemen. Lebih dia bisa nyeimbangin ketika dia belok, nanti ketika posisi limbung, dia langsung nyeimbangin semua ketika preset di set dia mau jalan berapa, mau pas air out-nya sekali pencet bisa gitu. Lebih yang dipakai di Mercy ini gimana? Dia yang full spec. Kalau kita bilang full spec yang manajemennya gitu. Pantesan. HSR harus kita kasih yang terbaik dong. Ya, terima kasih. Pantesan gua bawa mobil ini itu gampang banget pengaplikasiannya. Tinggal tekan nomor set nomor 1, nomor 2, nomor 3, ambles ya tekan ambles aja. Dan lebih menurut gua sih air suspension itu nyaman lah. Ya, karena sekarang kan ada pemikiran orang, oh takut nih pakai air suspension malah nanti kalau di jalan kenapa-napa nggak berbeda. Buktinya sekarang selama semuanya tidak dipaksakan, tidak dipaksakan dan memang harus proper dengan keadaan mobilnya, nggak ada bedanya. Bus-bus pun kan air suspension. Iya benar. Iya. Gue pernah lihat tuh waktu bus isi bensin. Iya. Itu busnya kok miring. Iya. Rupanya harusnya benar-benar dimiringin sampai ambles ke kiri gitu. Iya kayak gitu sebenarnya. Dan mobil-mobil premium kayak S-Class atau seri 7 atau Rolls kayak gitu kan itu udah air suspension bawaan. Bawaan pabrik. Nah, kita mengaplikasikannya ke mobil-mobil yang memang kita pakai sehari-hari dan itu bukan berarti jadi nggak nyaman, itu harus tetap nyaman. Tetap nyaman ya. Kebukti dong. Benar. Kebukti dong. Ya mobil ini buktinya ke Bandung, ke Jakarta keliling-keliling pernah sering gue bawa lah mobil ini nyaman. Enggak. Ya orang mikir kayaknya oh angin diisi ketinggian cepat kalau keras enggak gitu loh. Nyaman. Nah, untuk pengerjaannya, Mas. Berapa lama kira-kira? Kalau untuk bolt on total sebenarnya satu hari itu enggak nyampe sih. Hitungan jam biasanya kita. Hitungan jam. Hanya bongkar shock, masukin shock baru sama balon baru, kelistrikannya ya udah gitu, selesai. Sesimpel. Sesimpel itu. Cuman kita biasanya ada tes untuk ya takutnya ada apa-apa kelistrikan karena bukan pabrikasi dari misalnya dari Mercy-nya. Jadi kita tes dulu satu hari, dua hari dan beberapa mobil kayak mobil ini kan ada sensor untuk sport, untuk ekornya. Nah, itu kita set-set juga. Biasanya yang lamanya di situ. Oh, nggak hanya langsung pasang, jadi pendek, ambles, dan dipakai pun harus nggak ada sensor yang nyala dong. Oh iya benar. Biar nggak, ya mobilnya nggak banyak kembang api yang hidup. Iya benar. Nggak ramai gitu speedo. Iya. Kalau kita main pasang-pasangin, nanti kembang api dia banyak. Betul. Cek engine lah itu segala macam. Nah, untuk kaki-kaki nih. Berarti udah emang spesialisnya di sini, Mas ya. Lalu emang suspension doang apa ada per atau coilover? Ada coilover kita. Ada coilover juga. Coilover juga ada. Coilover juga ada. Itu semua mobil bisa. Semua mobil bisa. Kalau menurut lu sendiri nih, lebih enak coilover apa air suspension? Air suspension. Air suspension. Bukan karena harga ya. Tapi instalasinya pun lebih gampang air suspension, pengaplikasian kalau kita kalau misalnya kurang tinggi ya tinggal dipencet tinggiin. Kalau misalnya kurang pendek tinggal pendekin. Coilover harus didongkrak dulu, diputerin dulu. Dan kerasnya enggaknya pun sekarang sama kayak coilover, ada klikannya. Iya. Itu sama semua. Jadi lebih simpel kalau air suspension gitu. Cakep. Nah, untuk mobil ini lagi
kan untuk koreksinya berarti nanti lu setting apanya tuh? Chambernya mungkin kita setting lagi, karena kan spek yang sebelumnya lebih, biasanya orang kan lebih kita upgrade tuh lebih lebar. Untuk HSR ini agak sedikit aneh, dari pertama ngeset kita kasih lebar, sekarang jadi malah dikecil tuh. Iya. Dikurusin gitu. Karena gini, kemarin itu kan kita main velgnya kan bibir velg ya, tulips ya. Iya, fender tulips. Ah, fender tulips. Nah, sekarang kan dia lebih kayak nyebutnya pengen apa? Slam. Slam. Masuk semua. Nah, karena kita bahas slam dan fender tulip, gue pengen nanya juga, apa sih perbedaannya? Ada yang tak katanya. Tak ya. Abis itu fitment, ada yang slam. Ada yang slam itu apa aja tuh, Mas? Kalau slam jelas jadi si velg dia masuk ke dalam fender. Kalau yang slam? Slam itu jelas jadi semua velg ban masuk ke semua fender. Nah. Kalau tak dia ada di antara ban sama fender lip. Jadi fendernya di tengah-tengah. Oh, dijepit. Dijepit. Nah, dijepitin. Nah, resikonya tuh fender biasanya hancur-hancuran. Kayak mobil ini. Nah, iya mobil ini. Nah. Ini benar-benar namanya tak. Tak ya? Depan belakang dia tak. Nah, habis itu kalau fitment. Kalau fitment dia sejajar antara lip sama body sama fender, dia sejajar. Itu yang sama yang mana? Mercy itu sana. Oh, Mercy yang 204 itu ya? Iya, 204 itu. Gitu. Nah, itu berarti fitment. Ngefit, ngefit gitu. Jadi nggak, dia nggak nyangkut di antara ban stretch sama lip. Oh, benar-benar dia sama? Sama, ya. Sama. Oh. Gitu. Karena bedanya kan sih. Mas sendiri juga sering jadi juri ya, di beberapa kontes di Indonesia. Makanya gue nanya, guys. Terkadang kalau kita ngikutin mobil-mobil HSR juga kan sering ikut kontes nih. Iya. Nah, itu yang gue mikir kayak, ini ngejarnya kemana ya? Oh, ke slam. Nah, untuk kategori slam yang bagus itu bagaimana? Sebenarnya dia tetap mepet ke fender, tapi masuk gitu. Tapi celup? Celup. Nah, ada batasan nggak? Misalkan celupnya setengah, seperempat? Ya, kalau terlalu lebay juga mungkin kadang aneh. Kalau sampai batasnya mungkin sampai setengah lebih lah ya. Oh, seperempat. Gitu ya? Kalau misalnya sampai setengah ke bawah kayaknya nggak proper juga gitu kan, bagian fender juga nggak sebanyak dalam itu. Sekarang kalau misalnya mau slam sampai setengah ke bawah berarti kan dibobok dalam itu. Yeah. Malah velgnya malah nggak kelihatan dong gitu. Jadi ya manisnya apa propernya aja sih gitu. Oh, begitu. Itu kalau untuk yang slam. Nah, kalau yang untuk taknya nih. Yang paling bagus itu gimana? Paling bagus. Nah, kalau tak tuh sebenarnya ada beberapa yang menurut gua sih tak tuh agak ribetnya tuh stretch-nya ban tuh terlalu gila dibanding yang slam atau fitment. Karena biasanya di lebar 12 dia pakai 265 atau 255 lebarnya. Kan ngegap tuh. Iya. Nah, dipakai juga agak takut-takut, kadang kan takut bedos gitu. Benar. Gitu. Karena narik benar-benar narik gitu. Gitu. Ya, tapi tergantung lagi style masing-masing kan, kita ikutin aja permintaannya. Kalau Mas sebagai juri, ada kategori lagi benar enggak sih yang namanya ada air tak? Ya, air tak itu apa? Air tak itu dia pengaplikasian air suspensionnya, si velgnya ngetak. Oh, seperti ini. Ada yang static tak, ada yang air tak. Jadi untuk sekarang karena orang dibedain antara orang yang static dan sas. Jadi kita sama-sama ngasih appreciate lah untuk enggak semua, oh lu mentang-mentang airsoft kan gampang gitu, tetap statik gitu, gua statik nggak pernah dapet nih tapi ya nggak, jadi yang statik tetap dihargain, airsoft pun tetap dihargain. Gitu. Jadi cuma penambahan air tak aja, gua kira itu beda kategori. Enggak, ternyata sama tapi pembedanya adalah airsoft dengan yang statik. Statik. Karena beberapa orang bukan berarti mereka nggak mampu untuk beli airsoft ya. Ada beberapa orang memang yang gua demen mobil statik, gua seneng. Dan saya pun nggak semua mobil. Kalau memang misalnya ada orang datang ke sini, gue pengen statik kayak gimana? Ya oke, gue layan. Cuman ada beberapa resiko yang lebih tinggi kalau statik dibanding yang airsas gitu. Nah, berarti mobil yang tak yang air tak tuh yang Civic ini ya. Ini pol-polan sih. Emang udah bener ngejepit. Kalau slip biasanya kan gue sering nih ya, pernah lah beberapa kali masukin, jadi mobilnya lagi ambles, gue buru-buru gede. Iya, begitu itu resikonya. Ah, resikonya. Kalau ini kan dia slam. Slam aman. Iya, aman. Kalau ini nih berarti fendernya emang udah cowak-cowak itu gara-gara mungkin. Ya, kenapa tuh? Kalau fitment mungkin lebih enak karena fitment posisinya di atasnya lip banget gitu. Jadi enggak sesusah tak ini. Kalau tak ini kalau kita buru-buru dan lupa naikin. Nah, tapi untungnya kalau manajemen, gue beberapa mobil di sini termasuk dulu sih ini gue setting begitu, begitu kontak mobil langsung naik. Oh iya benar-benar. Nah, ini gitu. Pernah. Gue sampai heran. Kayak gue pingin nyetel dia untuk
matiin tuh baknya ambles. Berarti itu bisa disetting? Bisa, di manajemen itu bisa. Karena kita ya namanya manusia kadang lupa dong. Jadi begitu mobil dinyalain atau mobil on, dia bisa naik. Kalau untuk yang Civic ini dia begitu buka kunci langsung naik. Oh, dibuka kunci langsung naik. Karena mobil orang tipikal orangnya ini buru-buru banget. Oh. Gitu. Berarti tanpa hidup mesin bisa naik? Bisa, kan? Bisa. Kalau ini bisa. Oh. Semua pun bisa, tergantung kita request orangnya aja. Sebegitu canggihnya dan hebatnya ini VLR. Iya, gue pernah pertama kali mobil ini datang udah pasang VLR. Pas gue matiin kok ambles terus. Waktu itu gue pingin dia nggak ambles, tapi mesinnya mati gitu loh. Mesin matiin ambles. Akhirnya dirubah tuh. Iya, di setting. Tempat teleponan juga kan. Oh, dirubah ya udah akhirnya standar. Oh, jadi yang ini juga malah buka kunci malah naik. Iya, buka kunci dia malah naik. Keren. Nah, mobil di sini Mas, dari yang aneh-aneh paling aneh paling keren apa aneh Mas Ngersas? Kita ada NSX sama S15. Ini Mas Ngersas di sini. Untuk S15 mungkin HSR juga nanti ada datang dong waktu event 2 minggu lagi. Bisa, nah, itu ada. Itu mobil drift, Mas. Mobil drift. Mobil drift dipakein Ersas. Real mobil drift. Nanti ada videonya gue kasih deh. Boleh. Ada videonya udah jadi dia. Boleh. Dan untuk itu berarti aman-aman aja kan dipakai. Aman-aman aja. Sebenarnya enggak ada perbedaan antara per dan back sama aja. Sama aja, Mas. Ya karena kan misalkan kayak mobil ini nih. Ini kan shock breaker-nya dia terpisah dengan per-nya. Iya. Sama juga dengan standar misalkan ini per ini shock. Iya. Ini kan juga sama. Sama. Persis. Jadi penahannya itu kalau mungkin teman-teman kalau pakai angin dia bisa oblak atau enggak. Apa enggak mungkin. Sama aja. Ya kan Mas Umar ya. Nah, untuk pekerjaan mobil ini nih Mas, berapa lama kira-kira? Mungkin gue yang lama mikirin velgnya dulu. Mikirin harus velgnya. Gendut dulu ini velg. Benar. Nanti gimana caranya? Mungkin gua kontak lo ya. Benar. Gimana? Boleh. Mungkin kalo datang lagi gua ke sini. Oke, boleh. Untuk correction chambernya ada beberapa lah dikit. Dan depan kemungkinan depan gua miringin ya. Boleh. Kita gitu. Biar karena, sama sejajar sama belakang. Karena gua lihat kan kemarin mobil sempat dibawa gantian gua sama Iqbal. Gua di belakang ngeliat kayak oh depannya kayaknya kurang chamber. Iya, kurang chamber sama. Yang belakang nih emang langsung chamber aja. Sama mode jalannya kalau bisa kan di Jakarta tuh anak-anaknya suka nyetel ya. Kalau jalan tuh blesan-blesin di jalan. Ini buat kayak gitu Mas. Oke. Gitu aja. Sebenarnya bisa kalau misalnya 0 PSE pun mau jalan kalau di sana tuh bisa. 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 Cuman enggak bisa belok biasanya. Oh iya, jangan karena dia kan celup. Begininya susah. Kalau untuk ambles jalan lurus kita bisa. Nah, range harga Mas. Dari suspensi sendiri di harga berapa sih kita? Kalau untuk full kitnya kita di tahun ini 60 juta. 60 juta. 60 juta udah ikut instalasi. Udah ikut instalasi. Garansi pun ada. Garansi ada? Garansi mah. Garansinya itu apa? Garansinya semua sih. Semua. Elektrikal, semua elektrikal ataupun balon. Selama dia kalau balon biasanya selama dia enggak ada ganti velg, kalau misalnya ganti velg infoin aja ke kita. Nanti fotoin apa ada nabrak atau enggak, tapi beberapa mobil justru balonnya kayak mobil ini balon di dalam. Iya. Mau ganti velg enggak akan apa-apa gitu. Karena ada beberapa mobil yang dia ganti velg kan yang di mepet tuh. Balonnya, nah itu infoin aja kalau misalnya lu mau ganti velg kan misalnya dia luar kota, infoin aja ke kita, jadi kita nanti kasih koreksi lagi gimana gitu. Ya jangan sampai human error lah. Iya, intinya sih kalau bukan human error aman. Nah kalau mobilnya sih aman ya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sih, nggak ada masalah sama sekali. Nah, gua lihat di sini juga ada mobil Mercy yang ini nih, dia berarti mainnya sama kayak gini? Sama. Sama? Sama. Itu ring berapa? Dia ring 20. Ring 20, itu udah celup belum kan? Belum. Celupnya seperempat segini? Ya lebih masuk lagi dari ini lah. Lebih masuk lagi dari ini. Wah gila sih. Dia terinspirasi juga dari mobil ini. Iya. Dari mobil waduh, ini. Waduh, ternyata si Cabrio ada yang terinspirasi juga. Karena kan bedanya yang ini dia nyebutnya hardtop. Apa ya? Hardtop kalau hardtop dia. Kalau dia yang softtop. Tapi kan ini SL. Iya, SL. SL ya? SL 231. Nah, di sini masih banyak sih yang pengen gua bahas. Nah, kayaknya gua ngambil sedikit aja nih, Mas. Kenapa mobil di sini yang gua lihat rata-rata kok pada kayak Crown. Habis itu ada Toyota apa itu, Mas? Celsior. Hah? Celsior. Celsior. Celsior, Celsior. Nah, itu kenapa kok banyak anak-anak yang di bengkel ini yang pakai mobil itu? Apakah lu yang nyuntik apalagi mesinnya atau gimana? Nggak tahu kenapa VLR tuh enak di mobil gede. Di mobil gede? Di mobil gede, di sedan gede, di mobil gede
yang bobot-bobotnya gede itu filler enak banget. Beberapa teman-teman gue di Bandung karena mungkin gue ada Crown 2 biji, terus ada Chelsior juga, mereka pada nyoba tuh, kok enak banget ya, katanya. Udah, gue beli ah kayak gitu. Karena gue lihat mobil ini kan mobil mewah, ya tak walaupun tahun-tahun lama. Iya, tahun lama. Mobil-mobil pejabat zaman dulu, gitu lah, make bekas kedutaan, bekas kementerian. Nah ini banyak di sini, bukan hanya satu. Kalau udah ngumpul, udah kopdar. Tim-timnya Mas Willy ini wah rame. Ya, kita menjual di Pusunda. Iya. Nah ini sendiri dari berbagai bermacam-macam komunitas Mas ya. Iya. Ada di sini ya. Ada. Kayak gini nih dari Salvo, ya, nih ada New Dimension. New Dimensionnya ada. Gitu. Nah Mas sendiri ikut komunitas? Enggak. Bebas. Gue mana aja mending. Ya kan orang bengkel. Dia nggak boleh kemana, nggak boleh satu pihak. Iya. Bebas aja. Kalau menurut Mas enakan Jepang yang JDM apa yang Eropa? Kalau untuk di Assassin? Eropa. Tadi kan dibilang katanya Celsior paling enak. Eropa lebih enak lagi, Mas. Lebih enak lagi. Apalagi Eropa yang sedan gedenya. S-Class seri 7 enak banget. Enak banget. Karena bantingannya gue rasa standar aja udah nyaman dipakein Airsas lebih nyaman lagi. Lebih nyaman lagi. Nah kalau untuk perawatan mobil-mobil yang di sini nih, mobil Mas itu gampang apa susah? Gampang susah sih, kalau Chelsior masih gampang karena dia mesinnya UZ masih sama lah banyak untuk biasanya mesinnya dipakai buat orang-orang off-road kayak gitu. Kalau kaki kan karena udah aftermarket, udah pakai chamber kit, jadi ya gampang. Kaki gitu. Mah nggak usah mikirin, gitu. Mas sendiri mah udah jago. Juga ya sih gampang. Wah banyak nih yang gua kasih tahu dan gua bakal simpen nih karena gua belajar juga sama Mas Willy. Nah Mas, alamat lengkap tempat kita ini ada di mana? Di Jalan Lasui nomor 85. Patokannya berarti? Patokannya Playover Gatsu yang muarah Trans Studio Mall. Oh itu, tinggal di map carinya apa nih? Fak Wildut Haki ada. Oh tuh, Fak Wildut Haki langsung ada. Ketemu. Kemarin itu gua dari tol, dari Jakarta, cuma di Sherlock doang. Mas aku mau ketawa Sherlock sama dia. Oke Mas, udah gitu doang. Tiba-tiba nyampe aja gua. Macet tapi ya? Lumayan, karena waktunya sore dan jalan sini kan juga rame. Oke Mas, terima kasih thank you, udah mau buat tanya-tanya sekali lagi. Tunggu hasilnya berarti ini ya? Boleh, siap. Gue tunggu hasilnya dan kayaknya gue bakal ngeliat mobil boleh. Di sini nih. Boleh, ya? Boleh, oke. Okay. Kasih Mas. Thank you. Nah guys, kita bakal tunggu kabar dari Mas Willy progres di mobil Mercy Cabrio ini. Jadi kita harus ya maksimalin lah mobil-mobil proyekan dari ASR. Segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya jangan di skip. Gua Sultan pamit sendiri, ingat velg, ingat ASR.